Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil qail, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Afahasibtum annama khalaqnakum 'abatha wa annakum ilaina la turja'un. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Wa nusalli wa nusallim ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillah, kita sambung pengajian kita daripada kitab Muhimmah fil Ilmil Hadith, bahagian yang kedua, Hamish yang diterbitkan kitab ini, iaitu Al-Mawa'izul Badi'ah, pengajaran yang ke-8. Yaqulullahu ta'ala, ya bena Adam, ma khalaqtukum abatha wala khalaqtukum sadda wala khalaqtukum sudda. Berkata Allah Subhanahu wa ta'ala, hai anak Adam, ya bena Adam, ma khalaqtukum abatha, tiadalah aku jadikan akan kamu itu sia-sia. Wala khalaqtukum sudda, dan tiadalah aku jadikan kamu itu dalam keadaan tiada bertempat, ataupun kita sebut dalam erti kata yang lain, dalam keadaan main-main, dalam keadaan sia-sia. Tuan-tuan boleh lihat ayat ini di dalam Al-Quran, ataupun pengajaran ini di dalam Al-Quran, daripada surah Al-Qiyamah dan surah Al-Mu'minun. Allah Ta'ala sebut dalam surah Al-Mu'minun ayat 115. Afahasibatum annama khalaqnakum abatha. Apakah kamu berfikir bahawa aku jadikan kamu ini dalam keadaan main-main? Abatha maknanya ialah main-main. Apa kamu fikir Allah jadikan kamu atas dunia ini untuk main-mainnya? Suka-suka, seronok-seronok. Dan kata dia lagi, ma khalaqtukum abasa wala khalaqtukum sudah, dan tidaklah aku jadikan kamu ini sia-sia. Sia-sia di sini maknanya tak ada hisab, tak ada pahala, tak ada dosa, tak dibangkitkan semula di hari kiamat. Perkataan dia, nama dia sudah. Apa kamu fikir kamu ini jadi sudah, tak ada apa-apa, habis-habis mati, clear, mati-mati je, habis tanam, selesai masalah. Kata Allah, dah. Yang tu kita boleh buka dalam surah Al-Qiyamah. Dalam surah Al-Qiyamah ada sebut, dalam surah Al-Mu'minun ada sebut. Dua perkataan ni tuan-tuan, Allah Ta'ala sebut dalam Quran. Pertama, abatha. Yang keduanya ialah perkataan sudah, yaitu ayahsabul insan ayyutraku sudah, surah Al-Qiyamah ayat 36. Balik cari. Allah kata, adakah kamu menyangka bahawa kamu akan dibiarkan begitu saja, tak ada dipertanggungjawabkan? Yang tu dalam surah Al-Qiyamah ayat 36. Al-Mu'minun pula 115, Allah Ta'ala sebut, tidaklah kamu itu dijadikan main-main, sia-sia. Sama dengan apa yang kita baca dalam hadis kudusi, pengajaran yang ke-8 ini, hai anak-anak Adam, tiadalah aku jadikan kamu ini dalam keadaan sia-sia, dan tiadalah aku jadikan kamu ini dalam keadaan main-main, tak bertempat. Tuan-tuan yang saya hormati, di antara masalah kita yang kita hadapi dalam kehidupan kita ini, banyak sangat perkataan yang kita duk buat, nama dia lahwun. Satu lagi yang kita sebut, nama dia lagha. Lahwun, lagha ni sama dengan satu lagi perkataan, nama dia la'ibun. Benda lagha, benda main-main, benda yang tak ada faedah. Maka banyaklah orang sekarang melakukan perkara-perkara yang tidak berfaedah. Untuk dia ketika dia hidup di dunia, apatah lagi untuk dia sebagai bekalan di hari kiamat.
dia banyak buat benda yang sia-sia. Apa dia Ustaz? Benda yang sia-sia. Baik, kalau kita nak tengok kepada benda yang sia-sia, tuan-tuan, ada orang yang kata dia baik tapi tak baik lagi. Baik, kita cerita dulu tentang sia-sia, perbuatan sia-sia dalam bentuk yang kita rasa dia bagus tapi belum bagus. Nanti kita cerita pula benda yang sia-sia yang memang tak bagus. Oh, ada pula Ustaz, sia-sia yang bagus dan sia-sia tak bagus. Ya, ada sia-sia yang perasan bagus dan ada sia-sia yang memang tak bagus. Apa dia? Benda yang sia-sia tapi perasan tak, perasan bagus, perasan bagus padahal sia-sia. Maka Sufyan Al-Thawri sebut, Sufyan Al-Thawri sebut kepada kita, benda yang sia-sia itu apa? Dia berdoa untuk diri dia tapi dia terlupa untuk berdoa pada mak bapak dia dan kaum muslimin, muslimat keseluruhannya. Ini sia-sia nombor satu. Dia doa, ya Allah, ya Tuhanku, ya Allah, ya Tuhanku, ya Allah, ya Tuhanku, la tazarni farda wa anta khairul warisin. Dia doa ya. Tapi dia lupa doa, ya Allah, Allahumma gfir lana dhunubana wali walidina wali walidayya. Dia lupa nak doa untuk mak bapak dia. Bukan kata lupa, memang tak berdoa untuk mak bapak dia. Maka doa dia tadi, dia perasan bagus. Kata Sufyan Al-Thawri, doa dia tadi sia-sia. Sebab apa? Tidak disertakan doa kepada mak bapak dan orang-orang Islam keseluruhan dia. Bukankah doa tu bagus? Bagus. Tapi hang doa tak kat mak ayah hang? Tak, sia-sia. Jadi Ustaz, Allah makbul dah doa saya Ustaz? Mana saya tahu. Tapi dah dikatakan sia-sia, sia-sia. Kita rasa kita berdoa tu baik, rupanya bila tak disertakan doa pada mak ayah kita, sia-sia. Satu. Dua. Yang kedua, orang yang membaca Al-Quran tidak secara tertib. Dia baca Quran tapi tidak tertib dia baca. Kadang-kadang dia baca Quran tak tertib. Maksudnya apa? Tuan-tuan, kalau kita buka tentang cara pembacaan Quran, ada orang yang dapat, yang kata baca Quran hebat ni, iaitu orang yang baca Al-Quran sehari lebih daripada 100 ayat. Ni kira hebat. Tapi dia tak tertib. Kadang dia baca, kadang dia tak baca, kadang tak sampai, kadang dia malas, dia tak baca. Maka kata Sufyan Al-Thawri, orang yang tak tertib dalam bacaan ni, sia-sia bacaan dia. Yang kedua, yang kata tak tertib tu apa? Tajwid tak ada, apa pun tak ada, melanggar baca Quran. Suruh masuk kelas tak nak, buat pengajian tak mau ikut, tok guru buka kelas tak mau sampai. Dia kata dia pun nak baca juga. Boleh hang baca, tapi hang baca tak betul. Kalau hang baca tak betul, dalam proses hang belajar, tak apa. Ni hang tak belajar, hang tak masuk kuliah, hang tak pergi mengaji, hang main tibai je baca. Hang perasan bagus bacaan Quran hang, rupanya sia-sia. Rubbama ayuqra'ul Quran wa yal Quranu yal ainu. Banyak orang baca Quran tetapi Quran tu melaknat dia balik. Sia-sia nombor dua. Yang ketiga, sia-sia nombor tiga apa? Orang yang masuk dalam masjid tapi tak mengerjakan solat tahiyatul masjid. Masuk dalam masjid tak sembahyang tahiyatul masjid. Tak tahu dia buat apa. Dia masuk pergi bersih kapet ke? Dia masuk pergi cuci apa nama kipas ke? Dia masuk dalam masjid pergi servis aircon ke? Tak mau sembahyang tahiyat masjid. Ada pula hak betul-betul bodoh tuan-tuan. Dia kata, Ustaz, saya tak mau sembahyang tahiyatul masjid. Awak? Dia kata masjid ada tahiyat. Apa kejadah ni? Dia faham tu sembahyang tu ada tahiyat. Apa tahiyat-tahiyat ni? Pak Long, oi, tahiyat tu bukan najis. Tahiyatul masjid, menghormati masjid, menghidupkan masjid, menghayakan masjid, menghormati masjid,
namanya tahiyatul masjid. Bukan tahi itu maknanya tahi. Bodoh je. Sebut bodoh maka tak. Maka kalau dia masuk dalam masjid, dia terus duduk kan, duduk dalam masjid, tak sembahyang tahiyatul masjid, maka kata dia sia-sia yang ketiga. Yang keempat kata Sufyan Ats-Tsauri, orang yang sia-sia ni apa? Orang yang lintas pi kubur, lalu pi kubur tidak mengucapkan salam dan mendoakan kepada ahli kubur. Duk masuk dalam kubur. Tiap-tiap hari masuk, awak. Rupanya dia penggali kubur. Kadang-kadang tidur dalam kubur. Jenuh kita cari, mana Pak Long ni? Waalaikumsalam, Pak Long, Pak Long. Rupanya duduk dalam kubur, terkejut kita. Tapi dia tak mengambil iktibar tentang kematian yang diuruskan. Tetapi dia tak ambil berat tentang mayat-mayat yang diuruskan. Bulan puasa diuruskan orang mati, dia tak puasa. Orang sembahyang, dia tak sembahyang. Orang turun mayat, dia turun tapi dia tak sembahyang. Itu sia-sia juga. Sia-sia juga kita ni tuan-tuan yang masuk kawasan kubur, yang lalu kawasan kubur, tak memberi salam. Assalamualaikum ahlad dia. Kita tak bagi salam pada ahli kubur. Nombor empat, sia-sia yang keempat. Kemudian tuan-tuan yang saya hormati, yang disebutkan oleh Sufyan Ats-Tsauri, orang yang sia-sia yang kelima ialah orang yang masuk satu tempat pada hari Jumaat. Yang masuk dalam satu kawasan pada hari Jumaat tetapi tidak mengerjakan sembahyang Jumaat berjamaah. Dia lalu ya. Ini orang ramai tak sembahyang Jumaat. Lalu kat masjid orang punya ramai duduk sembahyang Jumaat. Dia buat bodoh lalu. Nak singgah pun tidak, tengok pun tidak. Tak sembahyang Jumaat bagi dia tu tak rasa berat. Sia-sia nombor yang kelima. Yang keenam, perbuatan sia-sia ialah orang yang makan dengan kenyang tapi jiran sebelah dia lapang. Sia-sia yang keseterusnya ialah dia makan kenyang, dia makan sedap, jiran lapar. Jiran lapar, makan rambutan, beli dua sikat, dua ikan. Sebiji pun tak bagi jiran sebelah. Buat balik durian satu raga. Musang king lah, balik pulau lah. Bau sampai rumah jiran, jiran tak rasa apa. Makan ni sampai naik berenin perut. Jiran tak makan apa. Maka orang macam ni tuan-tuan adalah orang yang sia-sia. Yang keseterusnya, yang ketujuh, sia-sia yang ketujuh ialah orang yang duduk satu kampung, satu tempat dengan ulama tetapi tak mengambil ilmu daripada ulama yang dia duduk satu kampung dengan ulama tadi. Orang yang duduk berjiran dengan orang alim tapi tak pergi mengaji, tambahkan ilmu dengan orang alim tu. Bila mati tok guru tu pandai pula kata Allah naya. Habis seorang ulama, peluh tak dia habis. Waktu hidup hang tak pergi tadah kitab kat dia pun. Waktu dia hidup hang tak pernah pun pergi tanya dekat dia, "Haji tuan, nak tanya sikit ni tuan, saya nak mengaji boleh tak tuan jadi tok guru saya? Saya jadi anak murid tuan boleh tak?" Tak ada pasal. Dia mengajar di masjid hang tak mai, dia kuliah subuh hang tak mai. Padahal satu taman dengan hang, pas kuliah tak mari tuan-tuan. Nak pi haji tak jumpa dia, nak pi umrah tak tanya dia. Belagak pandai tu. Maka orang yang ada ulama dalam kampung dia, ada tok guru dalam kampung dia, dia sia-siakan peluang dengan tok guru tadi. Maka orang yang mensia-siakan peluang tadi, orang itu adalah orang yang sia-sia kedudukannya. Yang kelapan, manusia yang sia-sia ialah anak muda yang pada waktu mudanya tak menambahkan ilmu dan tidak meningkatkan budi pekerti.
sia-sia anak muda ni. Yang dia meningkatkan ialah prestasi enjin motor dia. Yang dia tingkatkan prestasi kereta dia. Yang dia tingkatkan prestasi kereta dia. Tak pun dia pergi upgrade komputer dia. Tapi ilmu dia tak upgrade. Waktu tengah muda, waktu akal tengah kuat, dia tak upgradekan ilmu dia. Dia tak upgradekan akhlak dia. Dia rasa setakat SPM, pengajian agama dia dah cukup. Setakat ni dia kata tak payahlah, aku nak upgradekan diri aku. Dia tak upgradekan agama dia. Tunggu tua baru nak upgrade. Bila tua dengan nyanyuk, sakit lutut, sakit gout dengan pekak, nak upgrade apa? Waktu muda ni lah upgrade, tambahkan ilmu. Tapi tak, waktu muda dia sia-siakan. Baru ni saya di masjid, Masjid Nurul Iman di Greek. Masya Allah, subhanallah, punya ramainya manusia. Lebih daripada 60% anak-anak muda. 60% hak duduk depan ni sampai duduk belakang tu anak-anak muda. Saya tanya dekat anak muda ni, main buat apa? Nak dengar ceramah. Ada makan tak? Tak tahu. Saja tanya dia, nak test ada makan tak? Tak tahu. Makna dia tak ambil tahu makan ke tak makan ke. Janji aku main mengaji tu. Setengah orang dia tanya dulu, malam ni ada makan tak? Kalau ada aku main. Yang budak ni tanya, saya tanya dia, ada makan tak? Tak tahu lah. Saya main lah. 60% tuan-tuan nyimbang dengan pengerusi masjid. Ramai tak? Saya pun tak sangka. Saya pun tak sangka. Ustaz tak tahu makan cukup tak cukup. Oh, maknanya ada makan. Haji buat berapa? 600. Ni mai 1000 lebih ni ustaz. Tak cukup dah ni. Tak apa, depa mai bukan nak makan, depa mai nak mengaji. Anak-anak muda kita sekarang mai naik motor lah, mai jalan kaki lah, naik geret semuanya dah. Hebat masjid ni. Depos sana tuan-tuan, di masjid yang saya sebut tadi, mereka buat semayang subuh, kempen semayang subuh macam semayang Jumaat. Ha, tu. Semayang subuh dia orang macam semayang Jumaat. Kempen. Kami buat ustaz. Tak boleh buat tiap-tiap hari, budak-budak kerja, budak-budak sekolah. Kami buat hari Sabtu Ahad, mai semayang subuh macam sembahyang Jumaat ramai. Saya kata dapat sambutan, alhamdulillah, sambutan bagus. Yang di Melaka pula dia buat kempen untuk anak-anak muda. Siapa hak mai sembahyang 40 pagi sembahyang Jumaat tak miss, dapat hadiah seorang satu, basikal seorang sebiji. Ha, ni di Melaka pula, saya tak sebut nama dia. Satu orang kaya sponsor basikal. Siapa budak-budak yang main sembahyang subuh tak miss 40 pagi, aku bagi basikal seorang sebiji. Jenuh bagi tuan-tuan. Ha, ni orang kaya yang dapat edah. Dia sedekah ke orang. Ada setengah orang kaya dia beli beg tangan tak pakai. Ada setengah orang kaya tuan-tuan, dia pergi beli beg tangan. Budak hak layan kedai tu tak layan dia sebab dia ingat ada orang miskin. Dia beli beg tu harga RM20,000, dia gunting depan budak tu. Hang ingat aku tak ada duit lah? Dia gunting. Hang gunting ke? Hang tak gunting ke? Tukir kedai dah untung dah. Hang gunting je dah apa? Nak tunjuk kata aku kaya? Memang tuan-tuan, puak-puak hak menega ni dia tengok kita pakai lagu mana, kita naik kereta apa, pakaian kita macam mana, nampak branded dia layan kita. Main lekeh ni, dia halau kita, apa dah? Dia tak bagi masuk kedai dia. Ui, tuan-tuan. Geram kita. Hamba Allah ni kaya pakai selipar nak pergi beli beg. Dia pun tak layan. Dia bayar cash, dia beli beg. Dia gunting beg tu depan. Ingat aku tak ada duit? Aku beli ni nak gunting je. Lah, tepuk dayi kita. Baik duit yang hang beli beg, hang nak gunting tadi tu, hang geram sangat. Hang bagi kat masjid buat kempen. Bagi kat masjid ni RM50,000 buat kempen. Siapa sembahyang subuh berjamaah setiap pagi selama 40 hari dapat basikal seorang sebiji tuan-tuan. Tarik hati anak-anak muda. Macam mana mereka boleh meningkatkan ilmu dan pengetahuan mereka. Yang keseterusnya, manusia yang sia-sia ialah dua orang yang berkawan, dua orang yang bersahabat.
Tetapi saling tak bertanya. Anak ah abang, isteri hang apa abang, laki hang apa abang, suami hang apa abang. Tak pernah tanya tuan-tuan. Anak hang sakit ke, isteri hang sakit ke, laki hang sakit ke, mak ayah hang lagu mana. Tapi berkawan, mancing sekali, main bola sekali, naik motor sekali, pi makan kepala ikan noh dekat apa nama noh sekali, pi berjalan naik bot sekali, pi naik basikal, berlatih pagi-pagi duk hari Sabtu hak cuti naik basikal sekali. Tapi tak pernah tanya mak hang apa abang, ayah hang apa abang, anak hang apa abang, adik hang apa abang. Tak pernah tanya. Maka persahabatan mereka itu, kata Sufyan ats-Tsauri, sia-sia. Yang ke-10 perbuatan yang sia-sia ialah tuan rumah yang memanggil tetamu tetapi tidak melayan tetamu tadi. Panggil tetamu mai bagus, tapi bila tetamu mai buat bodoh. Panggil kenduri tau, mai ni malam ni saya buat kenduri jemput mai. Mai, 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 mai. Tak ada apa. Lauk tak ada, nasi tak ada, habis. Haduk nganga, luk habis lah. Tak ada lah, minta maaf balik. Dah tahu dah lauk tak ada, habis cari kedai nasi kandar berlambak. Mai hantar cepat. Mai beli cepat ni, tetamu datang ni, tak ada makan. Tetamu tak ada, mai ni tak ada minum. Jamu ayak pun tidak, makan biskut pun tidak. Maka balik sajalah tetamu tu dalam keadaan tidak dilayan oleh tuan rumah. Maka perbuatan tuan rumah yang mengundang tetamu tadi dianggap sebagai sia-sia, tak ada apa faedah. Itu sia-sia yang dirasakan bagus tapi tak bagus. Dia rasa perbuatan dia bagus, melayan apa nak mengundang tetamu bagus, bersahabat bagus, makan bagus, semua bagus. Tapi sebenarnya tak bagus, sebab dia tak buat benda yang kita sebutkan 10 tadi. Tetapi ada tak benda lain yang terang-terang tidak bagus tuan-tuan, yang memang sia-sia paling banyak? Betul, ada. Yang memang tak ada bagus langsung, memang jahat, apa dia? Banyak tuan-tuan, yang tu tak terkira banyak dia. Wallaw fihi la'allakum taghlibun. Mereka berbuat bising, mereka berbuat riuh rendah supaya dapat mengalahkan kebaikan. Lara ataupun sia-sia nombor satu, dia buat satu benda yang menjadikan orang tak boleh nak tumpu pada ibadah. Orang lain buat semayang, dia pergi buat karaoke. Orang lain pergi buat ceramah agama, dia lawan dengan pergi buat konsert. Maka orang pun tak pergi ceramah, orang pergi konsert dia. Lara yang paling buruk sekali. Yang kedua, apa dia? Lara yang buruk ni apa tuan-tuan? Satu benda yang kita buat tak menambahkan ilmu, tak menambahkan iman, tak menambahkan faedah apa benda kita. Yang ni banyak. Yang ni tuan-tuan boleh cari. Sebab itu tuan-tuan kena buka dalam surah Al-Ahqaf. Dalam surah Al-Ahqaf tuan-tuan, ada satu ayat dia cerita tentang umur 40 tahun. Dalam masjid ni umur 40 tahun lebih ni, daripada 70% nak datang malam ni umur lebih daripada 40 lah. Melainkan dua anak kita ni, tak lepas 12, hak lain 40 belakar. Kata Allah, bila masuk umur 40 tahun, buat benda-benda ni. Bersyukur pada Allah, bersyukur pada mak bapak. Wa an a'mala salihan tardahu. Yang ketiga kata Allah, tolong buat satu amalan yang bila kau buat amalan, Allah redha pada kau. Bila masuk umur 40, jangan buat satu perkara yang Allah benci lagi. Cukup, stop. Tak payah lagi buat benda yang Allah benci. Yang hang kena buat ialah
Allah redha ya. Kita hidup dalam dunia ni tuan-tuan, bukan hidup nak jadi kaya ke, nak jadi apa ke. Kita hidup sekarang ni hanya minta Allah redha je pada kita. Minta tu ya. Dapat anak, anak yang Allah redha. Dapat suami, suami yang Allah redha. Dapat isteri, isteri yang Allah redha. Dapat jiran, jiran yang Allah redha. Dapat pekerjaan yang Allah redha. Tu saja target kita. Tetapi tuan-tuan, tuan-tuan boleh lihat kemuncak kepada benda sia-sia tu apa. Tuan-tuan boleh buka di dalam Al-Quran surah Al-Kahfi ayat 103 sampai ayat 105. Ayat 103 sampai ayat 105 kemuncak kepada perkara yang sia-sia yang Allah Ta'ala sebut di dalam Al-Quran tuan-tuan. Yang ni tuan-tuan boleh buka kul hal nunabbiukum bil akhsarina a'mala. Maukah aku khabarkan kepada kamu? Qul, katakan wahai Muhammad. Hal nunabbiukum bil akhsarina a'mala? Maukah aku khabarkan kepada kamu? Al akhsarina a'mala, perbuatan yang paling merugikan. Alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya. Yaitu ialah orang yang sia-sia perbuatannya ketika hidup di dalam dunia. Wahum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'ah. Padahal mereka menyangka bahawa apa yang mereka buat itu adalah yang terbaik sekali. Ada orang yang duduk dalam dunia belajar tarian klasik. Belajar tarian klasik. Dia ada tanda kat dahi dia, ada palang kat dahi dia, palang kat sini, palang kat sini, duduk menari. Sampai ketua duduk menari klasik. Sampai lakukan amalan memuja dalam adat dan budaya mereka. Tapi orang kita bagi lantik jadi ikon pula. Ada tuan-tuan yang kata darah daging dia adalah untuk seni. Maka dia berlatih sungguh-sungguh macam mana nak jadi orang seni. Sedangkan apa yang dia buat itu langsung tidak ada faedah untuk akhirat. Allah Ta'ala sebut di dalam surah Al-Kahfi ayat yang saya bacakan tadi. Orang yang buat satu benda sia-sia dalam hidup dunia, yahsabuna annahum yuhsinuna sun'ah, dan mereka menyangka bahawa itulah yang terbaik sekali. Pi duduk di kolam renang pakai sepeda, duduk berlatih terjun. Lepas terjun naik balik, lepas terjun naik balik, duduk pakai bikini. Tujuan saya adalah untuk membawa nama Malaysia. Dia rasa bangga. Boleh duduk terjun sana, terjun sini. Melompat gimnastik sana, melompat gimnastik, terkangkang sana, terkangkang sini. Bila orang tanya apa perasaan saya bangga dapat mengibarkan bendera Malaysia dalam sukan ni. Tapi perbuatan kamu salah, kamu membuka aurat kamu, tak boleh. Dulu saya jumpa dengan atlet bina badan. Badan besar gila lah. Tegap dia cekak kita tak nampak. Saya tanya dekat dia, Pak siapa dah berhenti jadi bina badan? Dosa. Duk pakai spender depan orang ramai. Nak tunjuk paha berketui, perut berketui. Saya tak mau Ustaz berdosa ke? Macam mana boleh timbul penyesalan? Dia kata dia duduk rumah dia di penthouse. Kondominium ni penthouse atas sekali tu. Tu nama dia penthouse. Dia dengar orang azan subuh. Dia buka pintu penthouse dia tu, dia duduk kat balcony tu, dia dengar orang azan subuh. Dia tanya pada diri dia, dah berapa lama aku tak sembahyang subuh?
Terus dia menangis, terus dia menangis, dia kata aku tobat ustaz. Aku sembahyang. Aku telefon kakak aku, aku kata aku nak berhenti dah buat benda-benda ni. Aku tak mau dah masuk sukan-sukan yang mendedahkan aurat dia. Aku stop. Aku tobat. Allahu Akbar. Sebab tu kadang-kadang tuan-tuan, Allah nak bagi hidayah ni. Dengan azan tu boleh ubah orang. Sebab tu yang mana nak azan ni, tolonglah azan daripada hati. Janganlah azan mengikut suka. Azan daripada hati. Ni dah 6 bulan masjid tak bayar elang untuk milai. Nak bang malas. Allahu Akbar. Malas bang, elang tak dapat. So kata dapat elang tunggakan 6 bulan, bang sedang. Allah panjang Allah. Ikhlaskan daripada hati ni tuan-tuan, insya-Allah jatuh dalam hati. Sebab kita tak tahu siapa dia hak duk dengar bang kita. Tahu orang kat flat sana kan? Yang tu kalau turun semua tu tak muat masjid. Saya waktu jadi imam masjid pukul 9 lebih tu duduk basuh kereta dekat rumah saya. Lelak kereta mai Cina 4 orang. Nyonya-nyonya 4 orang datang. Encik. Ya ya. Apa saya talah bunyi ya? Bunyi apa ya? Itu pagi-pagi talah bunyi. Apa? Itu pagi-pagi ada bunyi orang itu bunyi. 2-3 kali sudah talah bunyi apa saya? Oh, itu masjid bunyi azan pagi-pagi subuh. Ya 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 ya. Talah bunyi. Itu rosak kena sama petir. Apa petir? Ayah. Itu api sudah sama bakar sejak. Oh. Belum repair, tukang belum datang, repair belum datang. Apa sebabnya? Susah. Kita mau bangkit pagi pun susah. Dulu ada dia senang bangkit. Oh, nampak tuan-tuan. Tu Cina. Dia mesti tunggu buat-buat ni tak azan. Setengah orang kita pula, elok pagi ni tak azan, boleh sambung tidur. Kemuncak daripada benda sia-sia tu apa? Dia rasa yang dia buat tu yang terbaik dah. Atas nama keluarga, atas nama negara, atas nama bendera. Tetapi itulah yang paling buruk di sisi agama. Sampai bila kita nak buat ni tuan-tuan? Pak siapa yang orang nak sangat benda-benda tu? Sebab penghargaan, glamour, terkenal, merata-rata. Terjun dapat gelaran, berlari dapat gelaran, nyanyi dapat gelaran. Yang lawan British belum tentu dapat gelaran. Tuan-tuan tak pernah tanya, Mak Kilau tak dapat Datuk? Kata pahlawan bagi kat dia Datuk. Tak tahu kalau saya tak tahu dia dah dapat ke belum. Takkan tak dapat kot pahlawan. Tuan-tuan yang saya hormati, bila kita sebut di sini, Allah Ta'ala kata apa? Ula'ika allazina kafaru bi ayati rabbihim wa liqa'ihi fahabitat a'maluhum fala nuqimu lahum yawmal qiyamati waznah. Sedangkan mereka menyangka bahawa mereka telah berbuat yang terbaik, mereka itu adalah orang-orang yang kafir terhadap ayat-ayat Tuhan dan kafir terhadap perjumpaan dengannya, maka terhapuslah amalan-amalan mereka dan kami tidak akan memberi penimbangan amal pada mereka di hari kiamat. Masya Allah tuan-tuan, ini dia manusia yang paling rugi kata Allah, yang paling sia-sia amalan dia. Yang kedua, orang yang tak percaya pada ayat Allah. Yang ketiga, orang yang tak percaya pada perjumpaan di hari kiamat. Kata Allah, kalau mati nanti mereka sampai di hari kiamat, kami tak akan timbang amalan mereka. Bayangkan tuan-tuan, sampai di hari kiamat,
bawa juga sembahyang, bawa juga pahala, bawa juga, bukan tak bawa. Kata Allah, kami takkan timbang amalan mereka. Maknanya takkan dihisap. Sia-sia sungguh tuan-tuan. Hak sembahyang jadi sia-sia, hak ni jadi sia-sia. Tak sia-sia apa hang sembahyang, sembahyang tutup aurat, telekung bukan main cantik. Bila hang joget, hang dedah. Sembahyang, sembahyang. Oh, hari raya pakai tudung lah. Main melompat sekali lagi pakai sepeda saja. Allah kata, aku tak tengok sembahyang hang. Sebab kamu mendustakan ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dia sebut kepada kita ni tuan-tuan, ingat apa yang dia sebut? Aku jadikan kamu di dunia bukan sia-sia. Aku jadikan kamu di dunia ni bukan untuk main-main. Kemudian kata dia lagi, wama ana bighafilin wa inni bikum khabirun. Dan tiadalah aku lalai daripada barang yang kamu perbuat. Dan bahawasanya aku bagi kamu itu yang mengetahui. Allah kata, wama ana bighafil, tidaklah aku ini lalai, dan aku akan bagi tahu apa yang kamu buat dalam dunia. Satu benda pun Allah tak pernah lalai dengan. Satu perkara pun yang kita buat dalam dunia ni tak pernah Allah lalai. Walaupun kita cabut bulu hidung, kita rasa tak ada apa benda tu. Bayangkan tuan-tuan yang kita duk tengok hari ni dalam CCTV macam-macam. Orang rakam curi-curi gambar CCTV, duk tengok perangai kita. Ada yang meniaga buah, ada yang meniaga buah tepi jalan. Dia tengok orang tak ada, dia pi kencin dekat buah-buah. CCTV duk tengok ni. Kita pula pergi beli buah dia, pergi ambil rasa, tenye-tenye kat baju, prak, makan. Basuh apa benda. Tu satu hal. Yang duk ubah timbang, duk ubah kilo. Yang duk jual benda tipu. Dia cocok benda pemanis dekat buah nenah. Dia potong-potong buah nenah, dia bagi rasa. Padahal dia bubuh bahan pemanis. Orang pakat duk rasa, oi manis, manis, ambil dua biji, ambil sebiji, ambil dua biji. Hak tu tak manis lah. Rupanya dia cocok dengan gula waktu nak bagi orang rasa. Ingat benda tu Allah lalai ke? Ingat benda tu Allah cuai ke tuan-tuan? Tuan-tuan tak tengok video dalam TikTok? Dia ni meniaga air tepi jalan. Mana ada jamban tepi jalan? Nak cari tanda awam pun susah. Nak terkencing macam mana? Dia bubuh kolay dekat kain dia. Dalam kain dia tu ada kolay tau. Dia kencing belasah dalam kolay tu. Sekali lagi dia buang dalam longkang tu. Kolay tu pula pergi celup air pula. Hak kita minta sebungkus. Wah. Banyak sungguh kegunaan kolay dia tuan-tuan. Apa kamu ingat Allah ni buta ke? Kamu tak jaga kebersihan dan menipu pada orang. Allah kata, "Wa ma ana bighafilin." Aku bukan seorang yang cuai. Dan kata Allah tadi, aku akan bagi tahu, aku akan tunjukkan kepada kamu apa yang kamu buat. Wa inni bikum khabirun. Kemudian kata dia lagi, walan tanalu ma indi illa bisabri ala ma takrahuna fi ridai. Dan tiadalah bagi kamu akan memperolehi barang yang daripada aku melainkan dengan kamu sabar atas barang yang kamu bencikan pada menuntut keredaanku. Masya Allah, subhanallah. Baik, Allah kata apa dalam hadis kudusi ini? Walan, wa lan, wa tidak, wa bu, apa nama, dan, sorry, lan tidak. Lan tu apa makna? Lan ni satu benda yang takkan berlaku, satu benda yang takkan berlaku. Nama perkataan dia apa? Lan. Apa dia? Lelaki mengandung, lan. Boleh tak lelaki mengandung? Lan.
Boleh tak orang mati hidup balik? Lan. Benda takkan jadi. Benda takkan jadi. Boleh tak Yahudi dan Nasrani suka pada kita? Lan. Jangan tuan-tuan duk kata Yahudi pula baik dah, Nasrani pun baik dengan kita. Allah kata dah lan walan tarda. Sama sekali tidak orang Yahudi redha pada kamu. Lan. Kiamat berlaku tak? Lan. Ha? Kiamat tak berlaku ustaz. Kiamat berlaku tapi takkan berlaku sehingga datangnya 10 tanda. Takkan berlaku kiamat melainkan 10 kiamat tanda ni. Ha, itu nama dia lan. Toh-toh besok apa kiamat ustaz? Lan. Pasal apa? 10 tanda ni tunggu mai dulu. Selepas 10 tanda ni start kiamat akan berlaku. Apa dia ustaz? Dukhan, asap. Akan keluarnya asap. Asap ni dah keluar ke belum ustaz? Wallahu a'lam. Dulu depa kata jerubu, asap. Tengok tu jerubu ni tanda-tanda kiamat tu, asap. Dah juga. Sebab ulama-ulama, sebab tu kalau kita nak tengok satu-satu benda, kita kena tengok huraian ulama, jangan ikut kepala otak kita. Sebab tu ulama-ulama cerita jerubu ni akan memenuhi satu dunia berapa puluh hari. Yang jerubu hak mai hari tu, dia mai tang Malaysia ya, tu pun orang seberang pos. Dia pun bakar hutan mai hantar kat kita. Dia pos asap. Kita pula pus bomba kat mereka. Ha, elok. Kita tolong padam, mereka hantar asap. Itu bukan jerubu. Ulama kata jerubu, asap yang nak main ni, dia mematikan orang beriman. Yang tinggal ni orang kafir saja. Tu nama dia dukhan. Lagi ustaz? Dajjal. Dajjal dah terbit ke belum? Wallahu a'lam. Hak betul-betul tak terbit lagi. Hak pembantu Dajjal terbit banyak lah. Maknanya tak kiamat lagi lah. Lagi Ustaz? Wadabah. Binatang boleh bercakap. Belakang rumah saya ada Ustaz. Apa dia? Burung kakak tua. Yang Tuhan latih dia. Burung kakak tua latih memang dia boleh. Assalamualaikum, Assalamualaikum, Assalamualaikum. Siapa pula bagi salam pada dia? Burung. Dia dengar kita. Dabah ni binatang yang melata, yang boleh bercakap dengan orang. Hoi, kamu tak beriman pada Allah. Hoi, kamu tak beriman pada Allah. Dia tak dilatih, memang dia boleh cakap. Dan ulama-ulama kata dia akan muncul di antara Bukit Safa dengan Bukit Marwah. Nama dia Dabbatul Ardh. Jadi sebelum 10 tanda-tanda ni keluar, lantaku masa'ah, sama sekali tidak akan berlaku kiamat sehinggalah terbit 10 perkara ni. Salah satunya lagi ialah watulu'u syams min maghribiha, terbitnya matahari daripada sebelah barat. La belum terbit lagi, maknanya belum kiamat lagi. Dalam hadis ni Allah kata walan, dan sama sekali kamu takkan lan, kamu takkan dapat. Walan tanalu ma indi illa bisabri, sama sekali kamu tidak akan mendapat sesuatu daripada sisi aku melainkan dengan jalan sabar. Kamu takkan dapat sesuatu barang daripada aku melainkan dengan kamu sabar atas barang yang kamu benci di dalam menuntut keredaan aku. Tuan-tuan minta apa? Tuan-tuan minta macam-macam. Kita ni minta macam-macam dalam dunia ni. Kadang-kadang kita minta anak yang soleh. Doa ya Allah. Minta soleh. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, bagilah pada kami, keturunan kami, zuriat kami, pasangan kami yang menyejukkan mata hati kami. Allah sebut kamu takkan dapat apa yang kamu minta melainkan kamu kena sabar dengan apa yang Allah larang pada kamu, yang kamu rasa benci benda itu.
Selagi mana kamu tak rasa benci dengan apa yang Allah kata benci, sebelum itulah kamu takkan dapat apa yang kamu nak. Allah kata haram, berapa ramai yang kita kata macam tak haram? Allah kata arak tu haram, berapa ramai kita bila tengok arak tak ada apa-apa, tak rasa apa. Tiba-tiba hang nak minta anak soleh, hang tengok orang minum arak hang tak rasa apa. Hang lintas kedai arak pun hang tak rasa apa. Hang pergi ke airport tengok orang duk jual arak hitam segala botol dalam kedai tu, hang tak rasa apa. Hang naik atas kapal terbang, hang tengok orang Melayu duk hidang arak dekat penumpang, hang tak rasa apa. Hang tak kesian ke budak tu? Dia cari rezeki yang alai, tiba-tiba kena hidang arak pada orang. Tak ada ke perasaan simpati? Pi bawa dalam mesyuarat, bawa dalam cadangan kapal terbang yang beroperasi di Malaysia, tak boleh jual arak. Allah tak bagi. Selesai masalah. Mana-mana yang kerja atas kapal terbang yang perempuan, tukarlah uniform yang menutup aurat. Selesai masalah. Pasal Allah tak suka judi. Allah benci dengan judi. Rijsun min amali syaitan. Kita hari ni pula boleh tengok pula nombor mana kena, walaupun kita tak tikam. 6-3-2-4 lah ni kereta, nombor kereta ni mak tempel ni. Pergi telefon mak pula, mak nombor hang nombor satu mak. Padahal dua-dua tak tikam, tapi dia rasa seronok. Nombor kereta kawan dia naik, tu pun tak boleh tuan. Kadang-kadang kita nak dapat sesuatu yang kita nak minta daripada Allah ni tuan-tuan, kadang-kadang benda hak tu kita tak suka. Apa dia? Sakit. Siapa yang nak sakit? Siapa yang nak miskin? Siapa yang nak jadi susah? Bila Allah bagi sakit, bila Allah bagi susah, bila Allah bagi miskin, bila Allah bagi ujian pada kita, Allah nak tengok kamu redha tak? Kalau kamu redha dan kamu sabar atas benda itu, aku bagi lepas tu. Nak dapat yang ni dahsyat tuan-tuan. Mak mati, ayah mati, kak mati, anak nakan mati, abai pak mati, sekali haruh mati. Sahabat kita ninggal di Greek Marine, duduk masjid Haji Rashid Sungai Dua tu, cikgu saya tu Rodi Osman. Cikgu Rodi duduk mengajar matematik saya lah. Waktu saya duduk mengajar di Masjid Haji Rashid, dia mai. Dia kata kat saya, orang duk kata anak murid kita jadi ustaz, mai nak tengok mana satu. Saya kata saya Kazim, takkan tak ingat Kazim pun. Tu nak tengok dulu, rasa kurih lah, gemuk. Tu duk ikut kuliah saya dulu. Ninggal kemarin, accident dengan hilang. Ujian pada anak, ujian pada keluarga, 5 sekali rap dia pergi. Ada juga yang hilang daripada tahun lepas, berbulan-bulan duk cari siang malam tak jumpa. Pi manalah anak aku, pi manalah anak aku. Kemarin jumpa kereta dalam tali air, repuk dah. Terjawab misteri kehilangan. Hang nak sabar tak dengan ujian yang Allah bagi ni? Kalau hang boleh sabar dengan benda-benda ni, sebenarnya Allah nak bagi benda lain pada kamu. Sebab itu tuan-tuan, semua daripada kita ni akan diuji. Sabarlah. Ada yang diuji dengan hilang kasut, ada yang diuji dengan hilang kereta, ada yang diuji dengan hilang ahli keluarga. Sabar. Sebenarnya Allah Ta'ala nak bagi pada kamu benda lain
yang terpaksa dikorbankan satu-satu benda yang kita sayang, yang kita suka, yang kita cinta, tapi Allah Ta'ala nak bagikan yang lebih baik daripada itu ataupun menggantikan yang lebih baik daripada itu. Maka kata Allah Ta'ala dalam hadis Qudsi ini, wasbir ala ma taqrahuna fi ridai. Kalau kamu nak dapatkan redha Allah, sabar atas apa yang kamu benci. Sabar atas apa yang kamu benci. Kita nak main masjid ni, kadang-kadang aku bukan tak mau main, tapi aku kencing kerap. Aku tak tahan kencing. 15 minit aku ketandah. 15 minit aku ketandah. Dia tetap datang masjid. Dia duduk dekat tangga, dekat tiang, dekat pintu belakang. Kita pula tak faham, mai ke depan. Apa ni mai depan? Depa tu nak pergi tandas, jenis menyakit semua. Minta maaf lah ada belakang. Sebab tu kita ni tak usah duk kutuk orang. Apa ni duk menyanda tiang? Depa sakit pinggang. Saya ni siapa main kuliah saya, tuan-tuan nak duduk tak mana, duduk lah. Duduk sandar kat tiang ke, duduk kat belakang ke, duduk atas bumbung ke, tu suka lah, janji tuan-tuan main. Kadang-kadang kita marah, ni apa yang duduk belakang tu, mari. Duduk marah pula dah. Depa tu cari tiang, sakit pinggang. Duduk tengah-tengah ni nak sandar ngapa. Kadang-kadang depa tu kencing tak lawas, sakit nak keluar, sakit nak keluar. Tuan-tuan ingat seronok ke tuan-tuan kencing kerak? Nak pergi umrah susah. Sampai dia kata, saya bukan tak mau pergi umrah Ustaz, saya duk fikir. Fikir apa? Nu daripada Madinah nak pergi ke Mekah ni berapa jam pula naik bas enggak oi. Nak kencing lagu mana? Saya ni pantang tengok tanda, asal tengok je nak terkencing. Astagfirullahalazim. Ada orang yang berpenyakit tuan-tuan, sebut dekat dia tanda, dia pun nak pergi tandas. Padahal sebelum tu dia tak mau pergi tandas pun. Eh, aku nak pergi tandas tak? Sebut tandas. Eh, aku pun nak pergi. Hang sebut aku terasa. Fui tuan-tuan. Oi, seksa. Hak mana ada penyakit macam ni, dia tahu lah. Sabar abang. Kalau abang pergi umrah, kalau abang ada masalah kencing, senang abang. Oi. Sekarang kereta api ada dah daripada Madinah pergi ke Mekah. Dalam kereta api tu abang ada jamban. Selesai masalah. Abang naik kereta api lah. Kalau abang tak mau naik kereta api, abang sewa kereta. Abang naik dengan laki bini abang pi Mekah, sewa kereta tu Arab, bayar 300-400 jalan. Duit tak ada Ustaz. Kalau abang tak ada duit, takut nak naik kereta api pula, abang naik bas sama dengan rombongan, bawa botol mineral, selesai masalah. Masalah dia pasal kita tak mau tanya. Hang tanyalah driver bas tu. Jamban ada dalam bas? Ada. Turun tangga belakang tu, tangga tengah tu, ada pintu bawah dia, itulah jamban. Tapi jenis tak mau tanya. Yang kedua, memang tak mau pergi Mekah, alasan kencing. Cubalah dia tanya driver bas Yaman tu. Tahu lah, dia pun beritahu. Dia main kat belakang, turun tangga tengah tu, dia buka ni. Hanya dengan berak sudah, hang kencing je dalam tu. Pi juga, hang pi juga walaupun hang ada masalah kencing kerap. Bila sampai di Mekah, bila sampai di Madinah, hang doa, ya Allah, bagilah aku sihat, ya Allah. Sihat tuan-tuan. Tak terkencing pun. Sepanjang dia buat umrah, tak terasa nak kencing pun. Ni, hak Allah Ta'ala sebut dalam hadis ni. Kalau kamu nak apa yang Allah redha pada kamu, nak supaya Allah makbulkan permintaan kamu, kamu sabar sat dulu apa yang Allah tengah test kamu. Sabar sat. Allah nak bagi benda lain. Kemudian bermula sabar bagi kamu atas berbuat taat akan daku terlebih mudah bagi kamu daripada sabar atas berbuat maksiat kepada daku. Wasabru lakum ala taati aisaru lakum minas sabri ala maksiati. Pegang kata-kata ni.
Sabar di dalam mengerjakan ketaatan lebih mudah, aisaru minas sabri alal ma'siyati, lebih mudah daripada sabar atas melakukan kemaksiatan. Sabar berbuat ibadat lebih senang daripada nak buat maksiat. Jom mai sembahyang. Kipas besar tiga, kipas kat tiang berpuluh-puluh, tandas ada, kapet ada, mai sembahyang. Parking pun free, cukup senang. Tak ada siapa nak cukup, nak cukai. Hang tak payah bayar duit tiket pun macam tengok wayang. Mai sembahyang, senang ya. Nak tengok wayang kena beli tiket, kena beratok, kena apa bala semua baru boleh masuk. Hang nak pergi disco kena bayar, kena bayar. Ni yang ni semua free. Mai puasa, saya tak ada duit nak buka puasa. Hang mai ke masjid, orang sedekah punya banyak. Hang tak payah gaduh dah. Saya tak ada duit nak pergi umrah. Tak payah pergi umrah, hang tak ada duit. Tengok-tengok ada orang kata, Haji, Haji pergi umrah belum? Belum. Saya ni wakil pada syarikat ni, kami ni tengah duk cari orang-orang masjid yang belum pergi haji tapi rajin main masjid. Saya nampak Tuan Haji layak. Alhamdulillah, Allah pilih dia tuan-tuan. Duit tak ada, rajin main masjid. Satu hamba Allah kata, saya sponsor tuan. Tuan boleh pergi umrah, tuan boleh pergi haji. Boleh pergi haji tuan. Satu orang miskin di Afrika, dia duduk di rumah dia, tiba-tiba drone sampai duduk jatuh atas laman rumah dia. Wartawan punya syarikat penyiaran jatuh, dia pun pergi ambil. Mai mana orang datang ni, tiba-tiba wartawan datang cari drone tu. Orang tua ni pegang, dia kata, pakcik ni kami punya, kami ni wartawan penyiaran dari Turki, kami buat cerita tentang sini, drone ni rosak jatuh. Oh, benda ni boleh terbang ke? Ha, dia kata boleh. Boleh tak cari hak besar sikit? Kalau boleh lah, bawa aku pergi Mekah, aku senang, aku tak pergi Mekah lagi buat haji. Dia cakap macam tu tuan-tuan. Presiden Turki dengar, Presiden Turki sponsor dia pergi haji percuma. Jadi tuan-tuan doa, kuat-kuat drone jatuh atas rumah. Allah, nak buat maksiat ni tuan-tuan, ay, banyak ujian. Tuan-tuan ingat senang ke nak minum arak? Nak beli arak tu pun susah. Nak beli arak pun duk tengok, tengok kok orang nampak. Nak minum air ni senang, minum air zam-zam senang. Tuan-tuan nak tikam nombor ekor pun takut. Siapa duk ngendak ni? Sampai duk menyorok dalam kereta, suruh kawan bukan Islam pergi beli. Tuan-tuan nak khalwat pun takut. Tiba-tiba orang ketuk pintu hotel, siapa pula dah? Tetapi kalau nak buat ibadat, senang ya. Pilah buat. Walaupun kita rasa susah pada ibadat, sabar sekejap, pergilah buat. Orang selalu tanya, ustaz, saya stres. Saya stres, apa ubat stres? Allah, hang tanya apa ubat stres? Nombor satu, zikir. Termasuklah baca Quran apa semua. Yang kedua, buat amalan. Kalau sembahyang, buat di awal waktu, memang hang hilang stres. Masuk waktu solat, solat, solat. Jangan tangguh, memang hilang stres. Yang ketiga, apa dia cara menghilangkan stres ustaz? Bayar zakat. Bayar zakat tuan-tuan, pergi Jabatan Agama Pulau Pinang, bahagian zakat, pergi bayar kat dia. Bila tuan-tuan bayar tu, tuan-tuan rasa lapang tuan-tuan. Tenang sungguh hati. Termasuklah yang keempatnya ialah bersedekah. Beberapa bulan yang lepas ada satu orang bawa anak. Anak perempuan dia kerja besar, gaji 10,000, tak kahwin. Sekarang jadi stres, stres. Dia jadi fobia semua, dia takut. Dia masuk dalam bilik saya hari tu, dia pakai 5 face mask, bukan 3, 5. Bukan 2, 5. Dia takut kena COVID ke dia. Dia stres. Saya kata, "Kak, kak tak boleh macam ni.
Akak kena tenang-tenang hati. Tak boleh, tak, saya tak boleh. Saya susah hati, saya fikir macam-macam. Apa nak jadi, apa nak jadi. Saya kata macam ni, akak ambil cuti, akak main duduk sekolah saya seminggu. Kita buat zikir, kita baca Quran, kita semayang, kita duduk dalam pengajian, kita buat sedekah. Akak masak untuk orang miskin di sekolah saya, akak masak untuk orang anak yatim di sekolah saya, insyaAllah hilang. Tak mau, saya tak mau, jangan ajak saya benda tu, saya stres. Tadi mak dia telefon, makcik dah lari pada rumah ustaz. Lah, lari pada siapa pula? Takut anak makcik ni nak bunuh makcik lah. Dia jadi halusinasi, dia duduk dengar lah. Macam mana nak buat ustaz, boleh tak dia main sekolah ustaz? Tak payah, lagi dia semelih saya pula makcik. Makcik pergi ambil ke dia, pergi hantar polis, suruh polis pergi hantar kat dia, kat hospital lah. Dulu 3 bulan yang lepas, 4 bulan yang lepas, saya dah kata dah jalan penyelesaian dia macam ni, makcik tak nak bagi sokongan pada saya. Makcik ikut cakap dia, dah terlambat dah. Sekarang stres dia tu dah kontrol diri dia sampai dia mula nak lukakan diri dia dan nak lukakan orang lain. Yang ni yang jadi hat sekarang ni. Tuan-tuan duk tengok ni yang duk bunuh mak dia, bunuh bapak dia. Bila polis tanya pak saya faham tikam, dia kata ada suara berbisik kat telinga ni, hang bukan sembelih pak, hang sembelih lembu. Ada bisikan suruh sembelih bunuh mak dia sebab mak dia sembah berhala, bisik macam-macam. Syaitan mai kat dia tuan-tuan. Jadi ada benda-benda yang boleh kita amalkan supaya dapat kita menghilangkan stres. Yang hari ini stres di antara penyakit yang cukup berbahaya. Dia duk nampak Jabatan Pulau Pinang, dia duk nampak laut dia. Dia rasa duk memanggil dekat jambatan. Jadi ikut apa yang saya sebutkan tadi, kalau tuan-tuan rasa stres, mudah-mudahan Allah berikan kebaikan kepada kita. Baik, tandakan di situ, kita sambung lagi insya-Allah nasihat yang ke-9 pada kuliah kita yang akan datang. Wallahu a'lam, saya minta maaf jika terkasar bahasa. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah.